Menteri Luar Negeri Indonesia menyerahkan instrumen ratifikasi Konvensi Minamata ke PBB. Menlu RI menyerahkan instrumen ratifikasi pemerintah atas Konvensi Minamata mengenai Merkuri kepada Legal Counsel PBB Under Secretary General Miguel de Serpa Suarez di Markas Besar PBB New York 22 September 2017. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan penyerahan instrumen ratifikasi ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran logam merkuri sekaligus penegasan komitmen pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata mengenai merkuri melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 209 Tahun 2017. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, praktek peredaran dan pemanfaatan merkuri di seluruh wilayah Indonesia kini terikat oleh aturan-aturan dalam konvensi. Pemirsa, langkah cepat pemerintah Indonesia dalam ratifikasi konvensi ini merupakan hasil koordinasi yang sangat kuat antara berbagai kementerian dan lembaga serta dukungan DPR. Selain itu, hal ini juga merupakan pemenuhan mandat konstitusi untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman pencemaran merkuri yang membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup. Demikian Gemlo TV, saya Alfons Raymond undur diri dan sampai jumpa.